Traveler, Taman Safari Prigen ternyata juga bisa loh digunakan untuk uji nyali. Ya, bukan hanya ragam satwa, namun Taman Safari Prigen ada Night Carnivore Feeding Adventure. Melalui Night Carnivore Feeding Adventure ini, traveler bisa memberikan makan satwa pemakan daging di dalam truk jeruji saat malam hari. Dikutip dari tribuntravel.com, aktivitas seru Night Carnivore Feeding Adventure Taman Safari Prigen ini hanya bisa ditemukan saat akhir pekan dan hari libur saja. Aktivitas ini dilakukan secara berkelompok, di mana masing-masing kelompok akan diberikan waktu selama 60 menit untuk bertemu satwa karnivora. Jika traveler ingin mencoba Night Carnivore Feeding Adventure, berikut harga tiket yang perlu traveler siapkan. Yang pertama, single paket. Dibanderol dengan harga Rp190.000, paket ini berlaku untuk satu orang. Yang kedua, double paket. Sementara untuk paket double berlaku untuk dua orang dengan harga Rp350.000. Yang ketiga, ada family paket. Paket keluarga dengan harga Rp650.000 ini dapat digunakan maksimal untuk 4 orang. Harga tersebut hanya berlaku untuk Jumat hingga Sabtu malam dengan jam operasional mulai pukul 18.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Pihak Night Carnivore Feeding Adventure menetapkan beberapa syarat untuk pengunjung yang ingin mengikuti safari malam ini. Di antaranya, hanya pengunjung yang memiliki usia minimal 10 tahun dan tinggi badan di atas 90 cm serta usia maksimal 60 tahun. Ada pula syarat lain agar bisa mengikuti aktivitas ini, yakni tidak memiliki riwayat jantung. Jika ingin berkunjung, lokasi Taman Safari Prigen berada di Desa Jatiarto, RT 12, RW 6, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!